Aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang diduga gangster meresahkan warga perumahan Sepatan Gardenia, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi dengan menggunakan sepeda motor serta membawa senjata tajam. Mereka menyerang warga yang tengah berada di pos sekuriti keamanan komplek. Petugas keamanan perumahan Sukimin yang saat itu berada di lokasi kejadian mengatakan para pelaku secara tiba-tiba menyerang warga. Warga perumahan yang juga merupakan anggota kepolisian berhasil membubarkan kawanan gangster ini dengan melepaskan tembakan ke udara. Ya, secara masa-masa sih. Apa aja? Terus habis itu kan, polisi apa? Polisi yang dari itu? Polsek. Datang, ngapain ngejar sana? Nggak kekejar. Lah yang tiga orang mungkin mau ngeliat sini kali ya. Apa masih ada nggak yang ngumpul-ngumpul? Dikejar sama polisi. Lah mau masuk sini, itu jatuh dia nabrak pagar. Nabrak ini pohon lah, tanaman. Pagar ya, pas yang sampai yang pohon itu, tersak itu. Aksi gangster yang kerap menyerang warga telah terjadi berulang kali. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku demi keamanan warga sekitar. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.